Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, Stasiun Karantina Pertanian Sorong bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kodim 1802 serta Polsek Bandara menerima 1.000 ekor babi di Bandara Dominic Edward Osok Sorol. Ini merupakan bantuan Kementerian Sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk memastikan 1.000 ekor babi tersebut bebas virus flu babi Afrika, saat tiba Stasiun Karantina Pertanian Sorong langsung mengambil sampel dari ternak babi untuk dilakukan pengujian. Nantinya setelah hasil uji dinyatakan negatif, barulah diserahkan pada masyarakat. Dengan pembagian pada klasis Ayamaru, klasis Aitinyo, dan klasis Aifat. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan fisik dinyatakan sehat secara pemeriksaan fisik tersebut, lalu babi tersebut dikeluarkan dari pesawat. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.